pada pertandingan Liga Champions Asia. Ada satu pertandingan yang tiba-tiba viral, yaitu adanya klub Itihad yang tidak mau masuk ke lapangan. Padahal mereka sudah datang dan berada di locker room Stadion Naks Ejahan. Tetapi laga itu tidak jadi gelar pasalnya tim tamu Itihad memutuskan untuk pulang setelah mengetahui adanya patung Qasim Soleimani. Qasim Soleimani sendiri adalah pejuang asal Iran. Alasan Itihad pulang adalah Qasim Soleimani merupakan jenderal Iran yang mengotaki pembunuhan Dubes Arab Saudi untuk Amerika pada 2011 lalu.